Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak masyarakat khususnya pelajar untuk gemar literasi melalui kegiatan membaca buku. Wali Kota juga mengajak para guru dan tokoh masyarakat mendorong pelajar agar mengakses dunia dengan hal-hal positif. Menurut survei UNESCO tahun 2017, Indonesia masuk dalam 60 besar negara dengan kegemaran literasi. Namun realitanya tak sejalan dengan keadaan saat ini, di mana dalam era digital, pelajar lebih sering memainkan gawai yang dapat menimbulkan potensi lebih mudah terkena hoax. Adanya hal tersebut, Hendrar mengajak para guru dan tokoh masyarakat mendorong pelajar agar mengakses dunia dengan hal-hal positif. Seperti ikut aktif berkegiatan membaca dan menulis sehingga memunculkan generasi yang cerdas. Saat membuka pameran buku bertajuk Ketemu Buku 2019 yang digelar di Gedung Wanita Semarang, Hendi berharap pelajar lebih gemar membaca buku. Selain itu, dukungan sarana serta fasilitas seperti perpustakaan keliling akan membantu masyarakat khususnya pelajar mudah mengakses dan membaca buku yang mereka inginkan. Warga Semarang supaya semakin gemar literasi, membaca, menulis, maka perlu dibuatin sarana dari pemerintah dalam hal ini Dinas Arsip ke masyarakat. Misalnya perpustakaan keliling, perpustakaan kelilingnya harus semakin banyak dan ini harus yang keren-keren. Cari itu bestsellernya yang di toko-toko buku, misalnya best ten bestseller, beli banyak-banyaknya bahkan di dalam perpustakaan keliling. Sehingga yang dibaca semakin apa?